Yesu terlepas. Gabriel memberikan bantuan. Belakang ke sebelah kanan untuk Jeffrey Firdaus. Hantaran yang baik kali ini. Dia rendah. Peluangnya terbuka. Kastian Hiera memanfaatkan situasi Club Cabot di hadapan pintu gol untuk kembali meletakkan Sabah di depan. Kali yang kedua berturut-turut bagi Telmo Kastian Hiera meletakkan namanya selaku penjaring. Ya, saya rasa permulaannya pemain Kuching City tidak dapat membuat clearance yang jauh kan? Dan Jeffrey Chu menerima bola itu dan membuat cutback dapat kepada Darren Lock, cuba membuat percubaan tetapi berjaya dihalang oleh pemain dan Telmo